mobil-mobil diesel. Oh iya cuy. Wah. Beuh, serem juga ya Avanza ya. Jadi serem begini. Grand Max siapa itu, Par? Buset, gua udah enggak kerja di lu. Pindah gua. Pindah. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nyala gua Kang MP. Jadi kali ini tengah malam sekitar jam 2 malam. Kita ngapain, Bre? Nongkrong. Nongkrong. Nongkrong, Par. Nongkrong di pinggir jalan, anak iya. Alay. Kenapa bayangan. Ya? Keinget zaman-zaman SMK, kita kan. Yo. Oke. Oke, kita guys. Jadi kali ini kita mau ngambil mobil Avanza, guys. Mau ngambil Avanza. Kita ini agak jauh ya jalannya. Kita di lampu merah. BM kali ya? BM ya enggak ya? Bisa kali. Kita bakal OTW. Kita mau ambil mobil Avanza karena Avanza kita lagi dipasang lampu tembak. Lulok ya? Wah, tungguin lo, burak. Ini BM yuk, BM yuk. Parkir atan. Oh, cekatan. Ah, BM, Pak. Woi. Eh, berhenti lo dia. Coba, coba. Video Andre. Oh, yo. Ini berhenti lo dia, mau berhenti. Jadi kita lagi nunggu BM. Ini kali ya BM ya? Bang. Mampus lo, mampus tabrak Kang. Eh, Kang, bisa tak? Ya, guys. Ini. Lu mau ke rumah. Halo, Kang. Ini kali ya. Bang, BM, Bang. Mana? Oh iya ya, Bang, BM, Bang. Udah ya, balik ya. Oke, jadi kita mau OTW. Ambil mobil. Lu kan segala-segala BM, anjay. Iya. Eh, satu lagi mana? Nih, ini nih, tangan gue. Oke. Oke, Bang. Nah, ini nih, Bang. Ikut, Bang. Wow. Jadi nih, tengah malam kita bakal ke Bekasi Auto Garage karena lampu Avanza kita lagi dipasang. Kita mau bikin lampu-lampu tembak, Pak, ya? Yoi. Lampu-lampu tembak. Lampu-lampu dare, kok. Ngomong, Dre. Yoi, kita bakal OTW. Tadi kita habis ngemil. Jadi kita tadi nyari warkop ya karena kita kejauhan gitu. Grand Max. Ya. Jadi lampu Avanza kita lagi mau pasang lampu biar kayak Pajero gitu. Lampu piu-piu. Lampu piu-piu ya. Tuh, mobil-mobil gede. Tapi jangan dicontoh guys ya, bahaya. Bahaya tapi dilakukan. Nah, oh, bahaya. Mobil gede. Bahaya guys, jangan ditiru. Jadi ini kita mau menuju Bekasi Auto Garage. Kita bakal lihat hasilnya kayak apa lampunya buat lampu-lampu tembak gitu. Yoi. Gabut kita setengah. Udah berapa channel? Hah? Lampunya 16 ya? 16 channel. Gila. Gila ini. Kita lihat terangnya seterang apa. Iya ya, mantap lah. Jadi ini posisi kita jam 2 malam. Banyak truk-truk gede juga tuh. Udah malam lah ya. Gini suasana anak jalanan malam gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita sekitar 100 meter lagi ke depan gitu. Nanti kita lanjut lagi, guys. Oke. Oke, akhirnya kita udah mau sampai tuh di Bekasi Auto Garage. Jadi ini deket banget sama rumah gua. Dan di sini juga banyak banget mobil. Ada Avanza, ada diesel. Hitam-hitam, Par, ya. Yoi. Nanti kita bakal tes. Kirin. Lampu metrik. Kita bakal pakai kayak Pajero yang kayak gitu tuh. Jadi kita bakal lihat hasilnya. Ini nih kita tadi dari rumah itu naik apa? Naik Grab. Naik Grab. Aslinya naik Grab.
Kita naik Grab ya, nggak ada BM-BM-an. Tuh, ini ada lagi mobil. Ini apa, mobil apa nih? Hero. Mana? Ini emang apa aja Hero ini? Bukan anjir. Kijang. Leper amat aja. Kijang aja. Oh iya. Ini mobil apa nih? Pendek banget ya. Oh, ini Faribon. Ini? Avanza. Avanza. S1000. Avanza S1000. Nah, guys, akhirnya. Gimana, Bang? Sudah? Ganti modul, Mas. Ganti modul ya? Oke. Kira-kira selesai hari ini, Bang? Kayaknya sih. Sebenarnya kalau udah tahu kuncinya sih selesai hari ini. Soalnya keseringan pakai remote saya sih. Oh, gitu ya? Waduh, bisa lah ya hari ini, Bang ya? Insya Allah bisa. Kita tunggu nih. Sekarang udah jam 2, hampir jam 2. Dan di sini ada 16 lampu, Bang ya? 16 lampu. Tuh. Nanti kita bakal tes dan abangnya juga Avanza-nya keren banget ya. Nanti disandingin, Bang ya. Boleh. Kita adu lampu gitu. Kita adu lampu tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi ini. Ini juga lagi ada mobil apa nih? Mobil apa? Ini Faribon ya. Oh iya, Pajero lu tahu deh. Gila, oke. Nanti lanjut lagi ya. Kita bakal tunggu hasilnya Avanza Reborn. Oke. Guys, kita bakal coba lampu metrik. Nih, ini banyak. Ini berapa lampu, Bang? Ini berapa? 32 lampu. 32. Sekarang cuma kurangi 3, kurangi 3 berarti ya memang enggak dipasang. Ini openingnya nih? Bang, opening dia langsung auto. Saya bikin auto. Oh, anjir, gila guys, makin terang. Cet A ini buat mainin cepetnya. Kayak remote air sus lah katanya. Iya, tambah. Oh, Cet A lagi. Empat. Dua kali. Anjay. Simpel ya kayak gini ya? Iya, simpel kayak gitu. Jadi kalau itu tinggal remote. Ini kita lagi proses nih ya. Be. Guys, kita nyalain anjir terang banget, cok. Be. Nyala. Mobil. Oh, mobil diesel. Oh iya, cok. Wow. Sekarang kalau siang-siang mau penting, pokoknya lagi nyala sekarang. Oh iya. Dibikin semua wiringnya. Wih, mantep cuy. Anjir, gagah banget ya. Beuh. Tinggal ini doang nih ya. Metriknya doang nih. Oh iya, ngasih metrik nih biar kayak bisa joget kayak gini nih. Rambut cuy. Guys, dan akhirnya jam 6 pagi kita pulang, belum tidur. Belum kelar par ya. Ada baik, jadi ya gitulah guys ya, kita ngontennya seadanya dulu aja, nanti pas di rumah kita sepil lah ya, kita sepil mobilnya jadinya kayak gimana gitu. Ini kita mau otw ke rumah gitu ya. Okay, kita bakal lihat hasilnya. Nah guys, akhirnya kita sampai rumah, jadi ini kita mau masukin mobil dulu nih. Mobilnya. Tapi begini makin serem sih ya, hitam-hitam gimana gitu. Apalagi ditambah lampu-lampu nih. Ini lampunya sih udah kepasang ya. Tuh. Cuman mode-mode pakai metriknya itu belum ada, kayak ter-ter-ter-ter kayak gitu tuh. Belum ada. Aja dulu, Pak. Ntar gua ke dalemin. Vario juga nih. Okay. Kita mau masukin. Serem juga ya Avanza ya. Jadi serem gitu. Coba tembak, Pak. Nah. Gagal banget Avanza ya. Jadi ini besok kita bakal balik lagi.
Oke, segitu aja ya guys ya. Jadi nanti siang kita tidur, abis itu kita mau berangkat lagi buat modif si Grand Max. Langsung tidur dan nanti kita bakal berangkat ke Pacek ya guys. Oke. Woi, Yang. Grand Max siapa itu, Par? Set, gua udah enggak kerja di lu. Pindah gua. Pindah? Iya. Set keren amat itu. Lah iya. Enakan nih, enakan ini Grand Max ah. Coba turun. Set. Buset. Grand Max siapa ini? Buset. Gimana? Bagusan ini Grand Max ah. Gila. Ah iya. Lu udah nyaman Par, udah pindah Par? Pindah gua Kang, nyamanan ini Grand Max Kang. Serius. Emang ya? Iya, gua mesti tahu nih. Apa-apa? Buset! Anjay! Apa, Par? Lah! Tanpa sentuhan, Par? Wah iya! Buset iya ya? Ngeri, Kang. Waduh, iya. Gua penasaran sama bos lu ini. Hah? Gua penasaran ini. Apalagi, Par? Tinggal lah. Pencet. Lah iya ya? Iya. Buset. Kurang enak apa lah? Buset. Coba buka lagi bar spionnya. Gimana ini bukanya? Udah. Oh iya. Gila. Iya kan. Coba. Mana Par bos lu Par? Nih bos gua nih. Anjir Paron udah pindah kok. Itu. Yang baju merah. Yang gede. Mana? Ini bos gua nih. Ini bos lu Par? Iya. Buset. Kok, di Parus lu ambil kok. Biar nyari lebih nyaman. Lebih nyaman ya? Iya. Ya tadi, ininya kebuka. Ayo kok kita review kok. Kasih Par, minggu Par. Oh iya. Kita review. Buset, di Parus udah pindah kerja guys. Teri. Ini kok, bisa kok. Bukannya dari awal dia ngeguling-guling gini kok. Iya. Biar yang bawa gak capek Kang. Biar gak bawa capek ya? Iya. Coba kita buka ya. Coba kita dari sebelah sana. Nih. Anjay coy. Iya ya. Wah. Panja Gerek punya Grand Max cuy. Ini baru, benar-benar baru kok. Baru. Berarti yang 2024 ini kok? 2024. Wow, langsung ya. 2024. Langsung dimodif berarti kok ya? Langsung dimodif. Anjay. Ringan kali ini. Gila cuy. Makanya biar nyaman kan? Biar nyaman ya. Ini biar post-sharing nyaman. Ya? Post-sharing. Wah ini kayaknya towing-nya VIP-nya ini kok? Enggak VIP. Cuma biar yang bawa nanti supirnya merasa nyaman aja. Mana? Wah iya. Wah anjir, lihat belakangnya, lihat. Stainless coy. Wow. Set, lu tiduran di sini kayak betan, Dre. Betan, anjir. Kemana lagi, gas? Ini boleh diinjek kok? Boleh, aman. Wow, gila. Ini apa nih? Stainless kok? Apa ya namanya? Galvanis apa ya kalau enggak salah ya? Oh, galvanis ya. Berarti ini anti karat kok? Anti karat. Oh, punya gua udah karat aja. Ini kan mau bensin anjir. Wah, ini nih. Udah pakai ininya juga ya, Pak ya? Iya, ini kita lapisin biar looks-nya lebih dapet sih sebenarnya. Ini kayaknya biar anti panas juga ya. Betul. Biar nggak terlalu panas. Iya. Juga. Par, lu betah Par? Gak beli sini Par? Betah. Gila. Itu juga ringan banget ya? Ringan banget. Iya. Udah, Grand Max Pancet punya berapa kok? Rencana kita sudah siapin Grand Max itu 2 atau 3. Oh, 2 atau 3. Ya, pick-up-nya 2. Gila, sekarang Panca udah ada towing-nya ya. Ngeri. Kebutuhan, Kak. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Waduh, berarti kita lihat lagi dari luar. Oh iya ya, ini apaan ini aja? Ada lacinya, cu. Iya. Oh ini buat naruh tali ya? Ya, buat naruh tali, kunci-kunci atau apalah. Oh dia agak naik sedikit. Oh jadi kayak, lihat guys. Nih dia agak naik sedikit nih. Terus jadi lebar, dia nggak mentok sama ini nih. Betul. Oh, jadi kelihatan lebar ya. Kita lihat depannya nih, depannya agak sedikit berbeda. Tuh. Ini konsep apa kok? Apa ya? Biar kayak JDM gitu. Oh. Ini body kitnya dari
Di Jepang sono ada Toyota Tucson kalau nggak salah, atau tuh apa ya, lupa deh. Nah ini kita pakai. Oh iya, dia kayak ini kayak bukan di Indo, kayak Jepang zaman dulu nggak sih kok? Ya mobilnya. ya betul. Ini juga kita masih pertahanin warnanya. Kan? Wah iya, wah kupingnya lebih lebar coy. Pakai spion apa ini kok? Ini kalau nggak salah spionnya itu lupa deh, kalau nggak Avanza baru itu Mobilio nih kalau nggak salah. Wih, ini juga sampingnya kok begini kok? Ya, kita bikin itu biar lebih apa ya, biar lebih beda. Lebih beda ya? Ya. Mobil kayak kelihatan panjang aja. Betul. Ini kan kok masih ada ininya tuh. Anjay, gokil, gokil. Ini apa lagi kok? Iya tambahan lah. Tambahan ya. Iya, ini juga kita ganti. Iya sih, lampunya diganti ya. Oh, baca geret. Wah iya ya. Mulus banget anjir ini mobil. Jadi ini gimana nih kok Grand Max nih? Aku jadi iri ini. Ini kan Grand Max kan sering banget jalan nih. Iya kok, gimana kok? Gimana biar nyaman juga, biar dia harus terpindah lagi. Iya, biar dia harus nyaman lagi ya. Boleh dong kok. Kita bikin nyaman biar bisa merasakan kenyamanan sini. Waduh, boleh-boleh. Ini yang agak rusak ini kok. Aku irinya yang ini kok. Gitu. Harus pakai tang kok. Oke. Iya. Kayak gitu. Kalau ini kan tinggal dipencet doang. Betul. Nah, ini berarti bisa ya, Kak? Iya, di... kita pakai berarti power window kita pakai. Oke. Terus ini kita rapihin. Nah, iya kok, oi. Rapi-rapihin, oi. Ini bahaya nih kalau dimasukin garam dari luar nih. Wah iya ya, ada yang jahil ya. Kalau ada yang iseng dor. Benar. Bahaya. Waduh. Oke, okay, ini ya. Berarti ntar kalau bisa kita ngikutin teksturnya kayak yang situ ya. Kayak gitu kak, dia mau biar kayak di sini. Ya. Nah, wah iya ya. Kita tambahin ya. Ya, kurang lebih ntar teksturnya kita bikin seperti itu. Sama benerin lampu ya kok, aku nggak nyala lampu ini. Lampu nggak nyala? Udah dol. Yang belakang juga? Yang belakang juga iya. Oke, berarti ntar kita benerin lampu. Oke, apa itu? Nih ya, biar di sininya nyala yang kalau mau naikin. Oke. Mantap ya, lah ya. Ntar kita rapin dikit-dikit. Rapin ini kok ya. Gaskeun pokoknya. Jadi ini mobil kita bakal tinggal dulu di Panca. Mungkin sekitar semingguan ya kok ya? Semingguan. Semingguan. Nanti mungkin semingguan lagi mobil Panca ada 3 kok. Mudah-mudahan udah jadi ya. Udah jadi ya? Iya, mudah-mudahan ya. Biar kita bakal lihat langsung. Jadi Panca itu towing-nya ada 5 apa 4 kok? Ada 5. Ada 5? Iya. Blend fan seperti ini, 3. 3. Pickup-nya 2. Oh, pickup 2? Iya. Oh, pickup ya. Pickup berarti bisa 3 motor aja ya? Bisa 3 motor. Bisa 3 motor dan bisa ngangkut Harley. Betul, bisa ngangkut Harley, gold twig. Mobil ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena tinggi. Oh, mobil ini mentok atasnya. Kenapa alasan aja buka towing kok? Karena kan kemarin kita kan ada beberapa kali customer towing bolak-balik. Oh iya iya. Terus kebetulan kemarin dapat proyekan pegang arah diamond kan yang udah dilihat. Iya. Towing mah ya udahlah langsung. Gila itu towingnya gede banget itu. Ya pakai towing gede cuma itu masih towing kanan. Oh, ada kanan ya. Makanya kita fokusin dalam kota dulu nih pakai towing kecil. Berarti towing yang kayak gitu mobil juga bisa dong kok? Betul, mobil juga bisa. Mobil bisa ya. Nanti mungkin kalau akan yang mau towing, aku pakai Panca aja kok ya? Boleh, aman. Aman ya, pakai Panca buat mobil. Soalnya mobilku yang GT86 kayaknya lebih sering towing sih kok. Kalau sekarang. Kalau yang besar itu malah aku ada beberapa rekanan, ada yang hidrolik juga. Oh, ada yang hidrolik juga? Yeah. Oh iya, yang hidrolik sih harusnya. Karena mobil-mobil sport-sport gitu kan rada pendek kan. Kalau hidrolik itu lebih aman. Lebih aman ya. Iya, jadi naik gini. Oh, naik udah tinggal ngangkat. Iya, betul. Oke, mungkin kita tunggu aja hasil Grand Max, nanti kita lanjut lagi di siap. Minggu berikutnya. Bye bye.